がこの試合のキーパーソンだ。Halo teman-teman, baik lagi dengan gue Sirtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, kita bahas Dream Collection Mario Gote ya. Tapi sebelum itu teman-teman, ini ada sedikit info Dream Championship 2020 ya, bentar lagi bakal masuk ke babak final teman-teman. Jadi untuk semua YouTuber ya, kalau gue bilang sih bukan YouTuber lah ya, semua orang yang punya YouTube ya, baik besar maupun kecil ya kan, yang punya konten Kapten Tsubasa Dream Team atau mau ngerintis jadi YouTuber CTDT, nah ini teman-teman bisa promote ya channel YouTube teman-teman semua ya. Jadi ini dibantu dipromosi oleh klub ya, jadi ada caranya ya, kita buat video singkat ya, video di bawah 1 menit ya, video di bawah 1 menit, terserah mau modelnya ngomong atau enggak slideshow video atau enggak slideshow gambar, itu terserah teman-teman. Jadi terserah idenya masing-masing ya. Jadi caranya itu nanti kalau udah selesai videonya di bawah 1 menit, itu diupload ke channel masing-masing. Nah nanti pas upload itu jangan dipost ya, dimasukin ke unlist ya. Jadi ada kategori yang namanya unlist ya, tuh unlist ya. Jadi nanti kalau udah saatnya dirilis, tanggalnya dirilis, baru bisa dipindahin ke public view ya. Jadi kalau public view itu berarti udah siap dirilis untuk ditonton semua orang ya. Terus jangan lupa juga di submit, nanti ada formnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jangan lupa kalau bisa sebanyak mungkin ya CTDT Indonesia ya, siapa tahu nanti kita mungkin salah satu-satunya cara biar bikin kita jadi lebih dikenal lagi teman-teman, CTDT Indo ya, jangan lupa. Terus Mario Gote, kita langsung aja lihat ya. Mario Gote Super Sub German Rising Sun warna biru FWAM ya. Sayangnya ya teman-teman ya, Mario Gote itu yang warna hijau itu nggak bisa AM ya, harusnya dikasih AM juga ya baru imbang gitu ya. Soalnya ke depan ini Mario Gote semua bisa FW, bisa AM semua nih ya kan. Staminanya 1065 ya, kenapa nggak gede, karena dia super sub jadinya dia nggak gede. Dribblenya 5700 ya, shootnya 6800, passing 5100, tackle 6000, intercept kecil, speednya 6100, tekniknya 8000, powernya 5500 ya. Oke, kemarin kita udah lihat ya, passing baru, piercing shoot, quick step feint ya kan. Kalau teman-teman ya lihat ya, kalau super sub nyala, status shootnya pasti gede ya, status shootnya pasti gede ini, mungkin bisa 30 ribuan ke atas ya, 30 ribuan ke atas. Terus passingnya pasti jelas ini ya, passingnya gede ya, karena tekniknya juga gede, dribblenya juga lumayan gede. Jadi kelihatannya yang kemungkinan yang paling besar itu ya passing sama dribble ya, passing sama dribble. Shoot, oh shootnya gede ya, shootnya gede, 30 ribuan ini ya. Cuma sayangnya teman-teman, ini Gote ini nggak bisa diandelin jadi bener-bener shooter yang mematikan ya, kayak Snyder, kayak Santana. Kenapa? Karena momentum shootnya itu kecil ya, 4-4-5 nih, sedangkan yang lain itu minimal ya, minimal itu 4-7-5 lah. Itu kalau 4-7-5 tuh udah baru lumayan, baru standarnya striker mematikan gitu loh standarnya ya. Tapi ini 4-4-5, jadi dia cuma menang status gede aja teman-teman, jadi nggak lebih dari itu ya. Cuma kalau bisa golin bisa ya. Bonnya 4 atau lebih European player plus 3% ya, defender killer 15%. Mungkin kalau ini defender goalkeeper killer 15% mungkin baru lebih ganas ya. Ini tuh jatuhnya, ini tameng ya, tameng buat diri dia sendiri ya, 20% ya. Ini jatuhnya tuh lebih ke arah ini tukang tabrak ya, tukang tabrak terus umpan
ya kan, ke Schneider kah, ke Margus kah, atau ke Santana kah, ya kan, buat bola udara juga oke, okay. Cuman target man-nya harus ada yang high ball atau enggak low ball, atau enggak high ball request atau enggak low ball request ya. Oke, gua gacha teman-teman. Enggak banyak sih ya, karena gua sedikit takut karena tanggal berapa ya? Tanggal 20 ya. Hari Jumat ya, teman-teman ya. Hari Jumat lah kemungkinan itu bakal ada banner Brazil. Nah, masalahnya banner Brazilnya itu ada nggak pemain baru Brazilnya? Nah, itu yang kita nggak tahu, ya kan? Siapa tahu ada pemain Brazil yang baru, karena Rising Sun Brazil itu kalau nggak salah belum komplit ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan itu bisa ada pemain baru, tapi kalau nggak ya kurang lebih stepnya kayak Jerman kemarin, ya kan? Kayak Jerman kemarin. Jadi kita tunggu aja. Ya mungkin sekarang kan hari Selasa ya. Ya mungkin besok baru ada sedikit bocoran bannernya, advance notification. Ya buat teman-teman yang pengen gacha sih, gue bilang ya ini cukup bagus untuk DC kali ini, karena yang di up ini memang cukup bagus ya teman-teman ya. Paling minusnya ini di Hino-nya aja, ya kan, karena Hino-nya juga udah nggak kepake ya teman-teman ya. Udah nggak kepake jadinya. Ya praktis orang sih paling nyarinya ya Gote, Izawa, atau enggak sih Has ya. Itu aja sih paling. Kalau teman-teman dapat Hino pasti marah pasti ya, pasti kesel ya, ah kenapa dia nongol gitu. Oke, ini karena DB-nya 389 ya, 389 berarti gua, kita coba keteng dulu teman-teman. Ya kelihatannya keteng kemarin lebih bagus ya. Keteng dulu, kelihatannya keteng kemarin lebih bagus sih daripada apa namanya, daripada multi dulu ya. Ini keteng sampai berapa ya? Dapat kali ya? Nggak tahu nih, kalau keteng nggak dapat ya kelar juga sih. Ya teman-teman, gue mau ingetin sedikit lagi ya, sedikit ya, bener sedikit ya. Jadi ini kan bulan November ya, jadi bulan depan itu kelihatannya bakal anniversary yang mana ya, gue lupa, yang global ya kalau nggak salah ya, yang global apa yang Jepang ya. Ya moga-moga bulan depan ada perayaan teman-teman, jadi ada full banner baru seperti biasa. Ini berapa ya DB-nya ya? Tuh, kayaknya bau nih. Ya ini kayaknya berapa ya? Pego aja lah ya, 150 DB. 150 DB berarti biar genep 200 sisa buat step up teman-teman kalau ada banner Brazil pemain baru ya. Oke, kita mulai dari Has. Yo, multi. Aduh. Oke, multi pertama zong ini bahaya teman-teman. Harus pakai pancingan dulu nih kayaknya. Nah, friendly transfer dulu biar aura-auranya keluar deh. Tuh kan? Ya, biar Roberto abis ini Roberto keluar lagi dia. Chance. Oh, dua nih. Berarti siap-siap abis ini langsung dua. Wah, gila pede banget. Kasih ke Mario Gote lah ya. Mario Gote please. SSR. Oke, ada chance. Bisa sini. Oi, Misaki-kun. Misaki-kun asu. Ayo dong. Satu lagi. Wah, Roberto yang nongol kecil kemungkinan teman-teman. Buat nongol siapa itu? Ayo dong. Rey, dapat anak sekolahan. Ada anak
sekolahan. Oke, kita coba di mana ya? Yang ini kali ya, biar salah satu dari empat ini nongol nih. Please, ayo dong. Please, clap, 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 clap. Oke, kali ini nyala lagi nih. Yakin gue. Tolong. Oke, please. Satu. Roberto. Tuh, yang kayak begini nih. Yang kayak begini nih. Ini apa ya? Ini target awalnya cuma mau begini, tapi nutupnya kurang manis nih teman-teman ya. Nutupnya kurang manis ya. Berarti kalau kurang manis disikat lagi kali ya. Aduh, udah bodo amat dah. Ayo dong, please. Please. Nah, Misaki ku nasu. Last pull, please. Last pull, ini last pull teman-teman. Dapat nggak dapat ya udahlah ya. Kenapa Roberto yang nongol lagi? Please, ayo dong, kasih gua up. Siapapun, Dream Collection. Dream Collection. Ya, gawanya memang buat Bondari Break sih bisa ya teman-teman ya. Soga gitu ya harusnya ya. Ini pego sih ya, pego. Sekali lagi teman-teman, sekali lagi pasti dapat kali ini, pasti dapat. Cuma nggak tahu ya mau dapetin siapa sih sebenarnya sih. Oke, Gakut. Oh, ini kayaknya si Ryoma baik ya. Ayo dong, please. Multipul. Zong. Oke, teman-teman, segini aja videonya kali ini. Ya, jangan lupa subscribe, teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.